Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang Open Sharing Channel akan online match menggunakan custom team dari Prancis, teman-teman semua. Dan juga tentunya bukan hanya pemainnya, pelatihnya juga dari Prancis, teman-teman semua. Siapakah pemenangnya? Penasaran? Yuk kita lihat full videonya. Oke, disiarkan langsung dari stadion utama Gelora Bung Karno. Terjadi pertandingan antara Prancis dan juga Prancis. Prancis terus, ya ampun. Enggak preset tim, enggak custom tim, semuanya pakai Prancis, teman-teman semua. Dan memang ya teman-teman semua, entah kenapa ya, sekarang itu tim-tim populer Liga Dunia, teman-teman semua, itu semuanya ada pemain Prancisnya, teman-teman semua. Bahkan pemain-pemain Prancisnya yang bersinar, teman-teman semua, dari mulai Real Madrid, Barcelona, kemudian Chelsea, teman-teman semua, yang kemarin juara Liga Champion, itu ada pemain Prancisnya, teman-teman semua. Kalau dulu kita pernah mendengar bahwa sebuah tim itu nggak akan gede kalau nggak ada pemain Brazilnya, teman-teman semua. Nah sekarang itu udah berbeda, teman-teman semua. Sebuah tim tidak bisa dikatakan sebagai tim besar kalau tidak ada pemain Prancisnya, teman-teman semua. Dari mulai MU, teman-teman semua, ada Paul Pogba, di sana ada Griezmann, manis manja pesona di sana, bawa Haji Benzema, langsung saja manis manja pesona, dom ya, manis manja mempesona, prima donna, luar biasa, teman-teman semua. Dan tentunya di sini Open Sharing Channel menggunakan trio mematikan dari Prancis, teman-teman semua. Trio BGM, trio Bogem, Benzema, Griezmann, dan juga tentunya Mbappe, teman-teman semua. Trio BGM, teman-teman semua. Wow, gila, mengacak-acak pertahanan dari lawan Open Sharing Channel, teman-teman semua. Oke, di sana anjay, gila, permainannya keras anjay, kayak Liga Tarkam, bangke. Oke, di sana ada Mbappe, diberikan kepada Wajib Benzema. Wajib Benzema manis panjang pesona, langsung saja lari sendiri. Astagfirullahaladzim, sit wasit, ya ampun, disliding dari belakang. Oke, langsung saja kita tendang, boom, ya yeah. Manis panjang pesona, prima donna, kilan apa ya, teman-teman semua, anjay, itu harusnya kartu merah tuh kalau gitu, kalau jadi apa, jadi pelanggaran, teman-teman semua. Tapi ya nggak apa-apa lah, teman-teman semua, daripada nggak jadi gol, teman-teman semua, ya kita relakanlah, teman-teman semua. Lumayan kok, teman-teman semua, tendangan bebas belum tentu gol, teman-teman semua. Dan langsung saja di finishing dengan manis manja pesona oleh si Engkilan Mbappe, teman-teman semua. Oke, lanjut saja, di sana ada Mendy, manis manja pesona diberikan kepada N'Golo Kante, shalalalap, manis manja pesona di sana Kamavinga. Gila, gila-gila, rapat pertahanannya, teman-teman semua. Oh, langsung saja dia mengambil inisiatif untuk mengambil tempo permainan, teman-teman semua. Anjay, ini preman FC anjay, gila. Oke, langsung saja long ball, manis manja pesona, di sana ada Mbappe. Mbappe lari sendiri, manis manja pesona, tor, ya yeah! Manis manja pesona, prima donna, ulalala. Dan juga tentunya, teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel menggunakan pelatih Prancis, yaitu adalah si Grimol, teman-teman semua, atau Zinedine Zidane, ya teman-teman semua, dengan formasi 4-3-1-2, teman-teman semua. Karena tentunya Open Sharing Channel menyesuaikan formasinya dengan stok dan juga gaya permainan dari pemain-pemain Prancis ini, teman-teman semua. Oke, di sana ada Kylian Mbappe lari sendiri, diberikan kepada Wajib Benzema, langsung saja anjay, keras, langsung seboom, ya Griezmann, ya ya ya, berapa kosong ini anjay, baru menit ke berapa ini udah masuk ke 4-0, gila gila gila, 33 menit 4-0, gila, nggak sampai 10 menit satu gol, teman-teman semua. Manis manja pesona, emang gila banget sih anjay, keras banget permainannya, bangke, ini kayak di Liga Tarkam aja anjay. Oke, lanjut saja, manis manja pesona diberikan kepada Fernand Mendy, di sana ada Wahji Benzema, diberikan kepada N'Golo Kante, shalalalalap, di sana ada Areola, Areola kebingungan, long ball terus. Oke, lanjut saja, teman-teman semua, gak dikasih lewat dong, gak dikasih lewat. Oke, di sana ada N'Golo Kante, anjay, gila body, was keras it, anjay, gila gila, bener-bener Liga Tarkam, bangke, pemain-pemain gua langsung, ini mah apa ya, bukan main bola, ini mah main tinju aja, gila, masa semuanya disengajain sih, teman-teman semua, disleding, kemudian digabredin bolanya, apa ya digabredin, bahasa Indonesia nah, naon sih digabred anjay, pohodilah, pokoknya. Oke, di sana ada kilat apa, astagfirullahaladzim, gila gila gila, keras anjay, Liga Tarkam banget ini anjay, dari kampung mana anda, gila gila gila. Oke, lanjut saja. 59% dong ball positioningnya, dan 5 kali shot on target, teman-teman semua. 5 kali nendang, 5 kali shot on target, manis manja mempesona.
Dan tentunya teman-teman semua, hasil yang luar biasa ini teman-teman semua tidak lepas karena memang kita menggunakan formasi yang sesuai dengan gaya permainan dari pemain-pemain stok dari Open Sharing Channel teman-teman semua. Karena kalau kamu lihat ya, stok-stok pemain Open Sharing Channel ini adalah gelandang-gelandang yang bertipikal box to box teman-teman semua. Nggak punya pemain yang bertipikal sayap kayak misalkan si Coman teman-teman semua. Sehingga Open Sharing Channel lebih memilih metode penyerangan pusat dengan menggunakan si Grimold ini teman-teman semua, dengan formasi 4-3-1-2 teman-teman semua. Walaupun memang nggak ada playmaker kreatifnya sih teman-teman semua, tapi sebenarnya si Griezmann ini bisa kita paksain menjadi AMF teman-teman semua, karena tentunya AMF di formasi 4-3-1-2 ini itu bisa banget menggunakan metode gaya permainan penyerang lubang teman-teman semua. Contohnya misalkan si Bruno Fernandes di formasinya si Ole Solskjaer tuh teman-teman semua, yang 4-3-1-2 satunya itu kan si Bruno Fernandes penyerang lubang teman-teman semua. Dan di sini Open Sharing Channel memaksakan si Griezmann teman-teman semua, walaupun memang pada awalnya anjay keras. Gila. Walaupun memang si Griezmann ini gaya permainannya itu penyerang lubang. Dan lanjut saja teman-teman semua, kita pakai Griezmann. Manis manja pesona, apakah akan masuk? Ya. Manis manja pesona, primadona Griezmann. Ya. Manis manja pesona, primadona. Dan tentunya teman-teman semua, Griezmann ini ada beberapa versi ya teman-teman semua. Ada yang versi sayap penjelajah, dan juga ada yang versinya itu adalah penyerang lubang teman-teman semua. Nah, kebetulan Open Sharing Channel itu memiliki si Griezmann-nya yang bertipikal penyerang lubang teman-teman semua. Jadi ini kayaknya Griezmann yang lama teman-teman semua, yang Open Sharing Channel dapat waktu awal-awal sih, seperti itu. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Berat teman-teman semua. Gila, ini gue respect banget nih sama pemain yang kayak gini teman-teman semua. Udah 5-0 tapi nggak ada putus-putus internet aja. Respect for you juragan. Oke, lanjut saja, di sana ada Kylian Mbappe. Oh, gila. Oke, manis manja pesona dikejar sama Griezmann teman-teman semua. Lanjut saja diberikan kepada Pavard. Manis manja pesona diberikan kepada Griezmann kembali. Oke, anjay. Keras pak mainnya. Ini baru aja gua respect sama lu anjay, karena nggak main putus-putus internet tapi permainan Anda terekam sekali bangke. Langsung saja kita berikan umpan manis manja pesona kepada Wajib aja langsung retor. Ya, manis manja pesona. Wah Haji, Benzema ini gol yang keberapa aja, gila, 6-0 di menit 71. Serem, trio BGM ini memang tidak ada obat teman-teman semua. Berhasil mengacak-acak pertahanan dari lawan Open Sharing Channel. Di sana ada Kylian Mbappe langsung saja. Ya ampun, baru saja menit 71, skor 6-0, sekarang 7-3, sekarang 7-4 menjadi 7-0. Ya ampun, gila. Trio Euro 2020 yang luar biasa sekali teman-teman semua. Gila. Oke, lanjut saja. Wajay, gila. Waduh, udah kena mental Anda ya. Sledeng terus. Ya ampun. Oke, lanjut saja diberikan kepada Kylian Mbappe. Manis manja pesona. Di sana ada Laporte. Oke, lanjut saja, di sana ada Areola. Ayo, mau kemana Anda? Long ball terus. Oke, lanjut saja teman-teman semua, di sana. Oh, gila, ini si Laporte-nya maju terus anjay. Dia pakai DMF apa enggak sih, Bang? Oke, diberikan kepada Mendy. Manis manja pesona, kita build up bisa meureun hiji dewa. Oke, diberikan kepada Paul Pogba. Manis manja pesona kepada Kylian Mbappe lagi. 1-2 dengan Griezmann. Nah, oke, trio manis manja pesona primadona, pelanggaran tuh. Oke, enggak pelanggaran teman-teman semua. Diberikan kepada Kamavinga kembali, kerjasama di sana ada Griezmann kembali, diberikan kepada N'Golo Kanté. Di sana ada Mbappe, diberikan kepada Benzema. Gila. Ini trio BGM manis manja pesona kayaknya chemistry-nya ini udah dapat banget anjay, kayak MSN teman-teman semua. Gila, bagus banget chemistry-nya teman-teman semua. Oke, diberikan kepada Griezmann kembali, di sana ada Kamavinga, diberikan kepada N'Golo Kanté. Di sana Kamavinga, diberikan kepada Wahaji Benzema, di sana ada Griezmann. Langsung saja tenang. Tor. Ya ampun, 8-0. Melepu. Gila. Trio luar biasa sekali teman-teman semua. Dan akhirnya skor ditutup dengan 8-0 untuk kemenangan Open Sharing Channel. Dan respect banget untuk lawan Open Sharing Channel, 8-0 gak kabur. Dan tentunya di sini lihat ball position hampir 60%, dan juga 10 tembakan, 10 on target, umpan akuratnya 84%. Gila. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.